From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Federasi Sepak Bola Inggris atau FA meminta pemain-pemain yang pro-Palestine untuk tidak memakai ungkapan From river to sea, Palestine will be free. Lah kocak. Sebelumnya, pemain kayak Hamza Choudhury, terus Hakim Ziyech, mereka memberikan dukungan ke Palestina. Lalu menulis ungkapan yang kalau dalam bahasa Indonesia berarti dari sungai sampai laut Palestina akan merdeka. Ungkapan yang keren ini ternyata udah ada sejak lama, bahkan bikin Komite Yahudi Amerika memasukkan ungkapan tersebut sebagai ungkapan antisemitisme. Kok bisa? So, let's be clear. Advocating for Palestinian statehood is not antisemitic, but calling for the elimination of the Jewish state, that is. A bullshit. Ternyata, ungkapan From river to sea, Palestine will be free ini memiliki arti bahwa Palestina akan merdeka dari Sungai Jordan sampai Laut Mediterania. Hal ini menyiratkan sebuah negara tunggal yang menghilangkan Israel. Padahal cuma ungkapan doang sampai dilarang, segitu takutnya kah? Karena cuitan ini, Choudhury sampai dipanggil sama klubnya Leicester City buat klarifikasi. Katanya sih takut menimbulkan ketidaknyamanan di antara komunitas mereka. FA sendiri nggak ngasih hukuman buat Choudhury. Tapi mereka meminta ungkapan From river to sea, Palestine will be free untuk nggak digunakan lagi buat pesepak bola yang main di Inggris. FA menilai ungkapan tersebut dapat menyinggung pihak lain, khususnya warga negara Israel. FA bahkan berencana meminta bantuan kepolisian apabila ada pemain-pemain lain yang menuliskan kata-kata itu di media sosial. Standar ganda banget nih negara-negara barat. Padahal nih, Israel tuh sengaja banget nembakin warga sipil yang lagi antre roti. Bahkan mereka ngebom sebuah kamp pengungsian. Tapi ya gitu, FA malah takut warga negara Israel tersinggung dengan ungkapan tersebut. Di sisi lain, mereka tutup mata dengan pembantaian yang ada di Palestina. Nah, kalau menurut kalian gimana nih dengan apa yang dilakukan sama FA ini? Layak nggak sih sebenarnya buat ada pelarangan-pelarangan kayak gini? Katanya kebebasan berpendapat, gimana sih? From the river to the